jadi seperti inilah gimana caranya kalian bermain Vale skill 2 di meta sekarang, guys. Nah, ini buat kalian yang dari kemarin bilang, "Bang, tutorial Vale skill 2 di meta sekarang dong." Ini dia tutorialnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di-like, comment, share, dan di-subscribe, guys. Ya, oke lah, tanpa banyak bacot, langsung aja kita masuk ke in-game-nya. Ini mengambil Belerik bukan berarti bermain kangkung, bukan berarti bermain kangkung. Kita mengambil Belerik supaya mereka tidak dapat dan early game kita tidak terlalu di-press. Bukan mau main kangkung, Bang, ya. Jadi jangan spam kangkung di sini, jangan. Ya. Haduh. Gak ada Jace, cok, tapi ada Vexana nih. Kata gue sih Vexana ini ya, kita hanya mencari popolnya baru kita jual, kita ganti dia. Ini nggak kita pakai dulu, guys. Banyak sih sebetulnya style main Vale 2, tapi kalau gue pribadi gue nyaman dapat popol aja, guys. Ya Vexana ini terlalu sulit, guys, terlalu jauh. Tapi kita tengok nanti, siapa tahu 3 gitu Vexana kan. Siapa tahu streamer kangkung ngap kena lagi. Aduh. Astaga, gak ada Jace, cok. What the fuck, man? Bisa apa yang bisa diaktifkan? Immortal udah ada. Apa yang bisa diaktifkan? Akai ini Mia bisa dijual nanti. Alpha cukup bagus early-nya. Rasa gue sih gini. Ya, semoga bisa menabung ya. Menang yuk. Nggak menang. Kampret. Dia ada itu, cok. Kalah gue. Sangat disayangkan itu harus membuang si Angela, guys, ya. Terlalu sulit, guys. Dia 1-1 lagi tuh. Diserang bocil kangkung. Padahal gue udah bilang, guys. Gue udah bilang kalau gue... Gue sudah bilang kalau gue ngambil Belerik cuma untuk biar early game-nya mereka tidak dapat. Tuh, ya. Nggak ada kangkung di sini. Ada nggak Vale 2? Oh, ada nih. Tapi dia tidak mendapatkan... Apa namanya? Tidak mendapatkan... summoner, guys, ya. Kita mendapatkan di sini. Bagus banget. Popol, Bang. Just, Bang. Ayo, Bang. Odette. Ini harus masuk nih, magenya. Gue pikir seperti ini udah cukup buat early game-nya, ya. Udah bisa ngangkat sedikit. Udah bisa ngangkat, bukan ngangkang. Cek dulu. 13, cok. Siapa pula ini? Puset, semua guardian, woy. Satu guardian, semua guardian, ya. Hebat sekali. Gak dapat, guys, Akai. Rungkat sini Akai ini. Tapi kita tuh kumpulin aja dah. Siapa tahu kita... Ini tidak menentukan apapun, guys. Tiba-tiba lu dapat 3 gitu, Akai. Mungkin aja. Lu nge-skill AP. Lu nge-skill angin. Ya ampun, lu angin gak punya kartu. Hadir kosong. Nah, muncul itu ya. Mulai. Baik, sana kasih. Cakep, masih menang ya. Cara cek daftar hero gimana sih, Bang, di HP? Harus beli Magic Test Pass dulu, guys, ya. Harus beli Magic Test Pass dulu. Kata gue sih magi sih. Bodoh banget, cok. Marksman, anjir. Magi sih, ya. Buat Vexana dulu. Aduh, gak ada Jace, cok. Apa sih, Bang? Susah banget ya nyari Jace, ya? Hah? 2-3 loh tuh. Apa gue bilang, guys? Banyak tidak berarti gampang keluar. Sedikit. Sedikit bisa berarti susah keluar lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan buat dia muncul terus gitu, Bang, ya. Nggak memastikan, guys. Ini nggak memastikan apapun, cok. Daftar hero ini. Nggak jelas, anjay. Wah, lama lancar sakit banget, cok. Oke, Vexana gue langsung diincer di awal deh. Asyu masih kalah. Sepertinya akan susah, guys, ya. Sepertinya akan susah nih, susah sedikit. Bang Yuda pernah 1 juta damage di Magic Chest. Gue pernah nggak ya? Aduh, lupa lagi gue, guys. Buku. Buat Vexana lumayan ya, langsung nge-skill di awal. Paling 2 enak, emang, Bang, kelebihannya apa, Bang? Nah, ini coba tengok aja ya. Gue nggak bisa jawab kalau gue belum buktikan. Jadi kita tengok aja di sini. Bantu doa aja, guys, dapet Jace-nya. Nggak dapet Jace, kita nggak menang. Nggak menang, Bang, kalau nggak dapet Jace. Asli, nggak menang. Anjrit. Lu lihat Belerik-nya dapat 2, cok.
Blurry-nya dapat 2, guys. Gila nggak tuh? Buang Karina juga gak? Ini yang gue cari-cari, bos. Gak ada notif ya. The fuck? Ya. Kalau gue menang, ini punya peluang menang sih. Gila, Lancer cu. One Lancer, bro. Jasnya udah banyak. Oh, ini masih aman. Masih aman ya. Kalau gue menang, mungkin gue akan membuang Karina, bang ya. Ini mungkin kita akan Mia. Mia gue nggak ada. Gue nggak ada Mia. Wah, Akai sih. Kacau sih, guys. Akai. Buang Akai dulu. Kayaknya gue ditipu udah dengan Akai itu. Nah, kita ngerol di sini. Kita cari ya. Mia nggak bisa, cu. So, masih bisa. Pale, wah ini cukup random hero-nya ya. Cukup susah, guys. Gak apa deh, penting kita cari menang dulu. Hero-nya mage mistik semua, cu. How? Ya, seperti ini dulu lah. Please, ada popolnya. Please, biar ini bisa diganti, bang. Peksanannya mahal banget. Kenapa kalau main Valen ya, Rizaz? Supaya kita mendapatkan summoner. Nah, ini maksud gua. Kita harus cari popol bintang 3, guys, ya. Jadi mungkin nanti yang akan gua kocok cuma 2 hero aja, nggak apa-apa. Kita butuh cepat. Udah telat soalnya, dapat popolnya ya. Ini mungkin Vexana akan kita... Ya, dia mau dibuang. Sayang banget itu dibuang itu. Udah segini stuck. Kalah. Udah segitu stucknya, cu. Buang nggak? Harper skill 1 OP, bang. Harper skill 1 tidak pernah OP, bang, ya. Ini kita udah vale 2 nih. Buat memenuhi requestan teman-teman. Waduh. Ini Vale udah mau jadi sih sama Angela. Vale sama Angela target gue di sini ya. Biar ada duit. Siapa cuy pakai spell fame? Gak ada. What the heck? Menurut gue sih ini kita ngambil yang atas sih. Menurut gue atas sih, guys, ya. Butuh nggak early game ya? Oke, kita butuh deh ini. Kita butuh, guys. Kita butuh, guys. Dari Samsul. Pesan. Terima kasih banyak, Samsul. Nah, nanti bang ya bisa. Terima kasih banyak, Samsul. Nanti kita bakal main, guys. Oke? Tenang aja. Ini gue nggak tahu dulu. Nggak tahu dulu. Alpha nggak mungkin lagi, Akai masih, Akai juga kayaknya nggak mungkin. Sabar dulu, kita pelan-pelan dulu, Zaz-nya mau masuk. Chou, gue udah punya Atlas, Chou buang dulu, tipis. Ini mau masuk. Popol lagi, sabar, otak gue sedikit nge-lag, Karina kayaknya nggak pakai lagi deh. Iya kan, nggak pakai kan, dan Blunder Wins. Beli Zaz-nya. Wah, ini susah, cok. Jasnya dikit banget. Dua pesek. Pesek kayak anjing. Chou-nya. Terpaksa kita tidak bisa... Tidak bisa kita ini, guys, ya. Chou-nya. Buang aja dah. Angela. Pali sama Atlas. Atau sama Akai. Udah itu aja dah. Akai nggak bisa lagi. 60, cok. Woi, jasnya banyak itu. Sekarang satu pun. GG. Bang, satu lagi, bang. Angela. Pale gue nggak dapet, cu. Pale gue nggak dapet, asyu. The fuck, kan ini hero kayak gini. Berarti Akai nggak bisa lagi, bang, ya. Ini nggak bisa lagi nih. Kita akan buang. Pale juga cukup. Kita tidak pakai lagi. Ada quarter master-nya sih. Buang nggak ini ya?
Anjir, kangkung lagi. Sulit guys, sulit guys. Sulit banget. Bang Goce sabar guys ya. Kita memang susah baca komen yang ngap. Dijual muncul terus akainya. Kita akan gas mungkin ke arah Kadia. Bisa sih Kadia sih. Maginya mati ya tapi ya. Maginya mati. Nggak masalah maginya mati nih. What the? Wah, stuck-nya banyak. Nggak apa deh, nggak apa. Cari popol bintang 3 aja. Kita harus survive. Ini kita misinya udah beda banget. Kita harus mikir gimana caranya kita survive. Vexannya mau nggak ya? Sakit. Aduh, ketemu ini lagi. Posisi gue kacau banget. Untung dia reset guys ya, kalau mortal ya. Nggak ada damage-nya, cok. Tapi masih bisa menang sih. Nah ya. Vexannya perlu nggak ya? Gue mau mikir dulu guys. Perlu nggak di Vexana? Matikan summoner aja. Ini pake lah. Ini bentar lagi bintang 3. Tapi sayangnya dia perfect sana. Nggak pake wrestler. Kita ngambil ini aja. Kalau dapet. Makasih banyak bang. Kita bisa pake Lolitanya. Aktif Guardian lumayan. Atau Weapon Master lah. Yuzhong ini guys. Kalau nggak ada spell fame itu dia nggak bisa main bang ya. Karena kita maginnya mati. Jadi antara kita masuk WM atau kita aktifkan maginnya. Harus ada spell fame-nya sih. Aduh, hero apa lah itu. King Guardian nggak bisa. Pale atau Guardian? Oh, lumayan sih sebetulnya. Guardiannya mati ya. Ah, ini buang sih kata gue guys. Buang. Mana satunya? What the fuck nih? Cara main kayak mana nih? Kayak gini nih. Ini baru lagi gak? Waduh jelek posnya cok. Ini kayaknya harus pindah deh. Popol. What the fuck? Ini bisa sih. Wah, gak ada damage guys. DHS, ngap. Jebol nih gua nih. Wah, gila jebol guys. Combo orang-orang jadi ya. Aduh, kacau kita ngap. Kacau banget. Hero-nya ampas gitu, Yuzhong Grok. Buat apa Yuzhong Grok? Tadi kok Sylvana iritel gua gas Astro guys ya. Yuzhong Grok bro. Stack 8 nih bentar lagi nih. Iya juga ada WM gak nampak, sorry guys ya, gak ada notifnya kadang. Sinergi juga, gue juga kebanyakan gitu. Jebol sama Maxman guys. Lagi yang ada DHS gitu. Ini gue kata naik sih, dari 27. Mage gak bisa dulu. Magic Crystal gue gak bisa dipakai. Atlas. Nggak bisa nabung juga. Sial. Begini aja lah ya. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan, guys. Yang terbaik ya. Mage kita ada. Yuzhong aja dah. Hari-hari Maxman, cok. DHS lagi pula. Sumpah, gila. Asu jebol. Mati, guys. Grok bintang 3 gua. Wah, gila. Nggak kuat deh, bang, ya. Wrestler pun ada, cuy. Mati langsung anjing gua. Wah ini NT sih guys. Ini yang kata gua ya. Vali skill 2 kalau misalnya repress sama 1-1 gini susah guys mainnya. Bener-bener Vali skill 2. Nangis banget ketemu 1-1 ya. Early game nya gak dapet. Wah ini ngulang sih guys. 2 round lagi tuh. Ini gak perlu. Gak perlu juga. Kebal CC. Ini aja dah. Butuh tambahan ini bang ya. Comeback solid. Gak comeback juga sih bang. Ini 2 round lagi guys. Mortal. Gimana cok? Immortal kan punya Golden Staff. Aiyah. Kayak mana lah Lancer. Nggak bisa cok. Hero gue sampah nih ini. Grok. Kalau main kangkung jauh. Golden Staff. Ini BOD aja lah ya. Gue udah nggak tahu lagi guys. Misal habis ini kocok dapetnya Estes gitu. Bukunya kata gue pindah ke yang lain. Gak ada hero magi yang bisa dimasukin. Buku, buat buku tuh.
Waduh, udah main ini mah selesai ya guys. Resmi kita bang ya. Semua marksman, cok! Aduh, gue nyesel banget bikin konten. One-one satu marksman. Semua main marksman, anjir. Nyesel banget gue bikin konten itu. Lu lihat jebol nih. Satu mati tuh, raksasa gue. OTW nih, uzong gue nih. Untung dia nggak ada one-one DHS-DHS gitu, guys, ya. What the fuck? Wah, tapi lay-lay, bro. Bro. Menang, bro. Nih, teori bocil, teori keroyok. Nah, masih bisa, ya. Masih punya peluang, sabar dulu. Sabar ye, masih ada peluang. Udah, inilah dia, the moment of truth. Cing. Kayak gini lah baru main. Ah. Untung gua ambil dia. Mampus gak lu, ha? What the fuck? Woi. Woi, bintang 3 dapat sinergi gitu. Eh? Rubinya bintang 3 2, tapi gak ada sinergi sama sekali. Kocak, kocak. Gak ada blessing sinerginya. Gak ada blessing sinerginya, cuk. Lawak banget. Biasanya kan aspiran sebintang 2 dapat. Ini bintang 3 nggak ada. Iya, karena gue biasa pun ya, kalau misalnya Ruby bintang 2, gue pas main Angela 3, gue kocok tuh. Dia jadi Layla bintang 2, tapi nggak ada blessing sinerginya, hilang gitu. Kocak banget, anjir. Sampah banget Ruby. Tapi bersyukur dapat Lunox, bang ya. Solo God, bapak ini solo God. Jual Lunox, anjing. Nggak pas deh. Mampus kalau Kang. Wah, tapi beda, cok. Gue yang mampus. Ada shield, tenang, tenang, masih ada. Untung lalu Nox gua gak das depan bang ya. Tikat. Ini baru kita bisa baca chat bang. Tinggal turu, sabar dulu. Tenang ya. Untung dapat rock solid ya. Jadi apa? Hati gua jadi sedikit enak gitu. Gak bisa ngapa-ngapain. Kita naik slot baru bisa masuk ruby. Wijas situ 50 gold. Gua mesti rampok bang dulu. Crystal Astro Power bisa kita gas. Gua akan gas nih Crystal Astro ya. Astro udah dapet kan? Daripada diambil orang. Aktif WM Atlas. Kan udah aktif WM. Emang belum aktif WM? Gua udah punya Ruby guys sama... Udah. Ini berarti kita nggak bisa main magi lagi, tapi kita simpan dulu aja. Kagura juga kayaknya nggak bisa lagi deh. Eh, gue takut banget sama flicker-flicker Starfall. What the fuck, Chao Nima? Yang main marksman bukan cuma lu, tapi lu bintang 3 duluan. Langsung. Anjing, langsung dipukul duluan, cok. Winter Trigger. Anjrit. Yang main bukan cuma lu, tapi kok lu yang bintang 3? Wah gila sih, 3 cowok bener-bener. Ah, ini definisi hoki. Gua bisa bilang dia hoki guys ya. Yang main banyak banget, tapi dia bintang 3 gitu. Wah, parah cowok. Oke, kalau kayak gini. Gua harus cari Angela bintang 2, tapi susah. Wah, kita harus nabung dulu guys ya. Gak bisa nih. Kita gak bisa perjuangkan magi ini ya guys. Kembar lagi pula. Kocak bener. Valentina juga kayaknya gak bisa dulu. Untung lah, tapi kalau dia kena Lunox juga darahnya nambah terus. Semua marksman, cok, asu. Benci banget gue marksman. Untung lifesteal gue GG. 4 magi aja, 6 astro lah guys. Mungkin kalau mau 4 magi gue harus buang yang lain ya. Siapa yang bisa dibuang? Cuma Atlas. Cuman Angela. Elementalisnya mati dong kalau kayak gitu. Kurang bagus bang ya, kita butuh winter sih. Buat bertahan. Sabar, sabar ye. Guys, ya lagi YouTube.
2000 orang lagi nonton, yuk kita bantu guys 700 likes-nya. Mau enggak kalian ronde 2 Vali 2, ha? Mau enggak kalian? Gue main Vali kehitung jari guys ya. Gue main Vali 2 jarang-jarang kehitung jari. Karena di-ban terus. Satu round lagi harusnya, wih. Aduh, bisa enggak itu ya? Bisa sih. Habis ini satu round, habis itu selesai. Kocok ya. Kita tuh full kita udah punya Astro soalnya. Dia udah punya pegangan. Semoga hitan. Hitan itu apa lagi? Hitam. Lumayan bro di bro. Buku kasih langsung ulti. Kita pakai stun. Lumayan itu. Nggak nolak. Nggak ada winter cu. Cu. Itu ada Felin Blade. Belum bisa saja deh. Bahaya nih. Taruh ke yang lain dulu dah. Kita taruh di Jazz juga bisa. Bisa guys ya sekarangnya Crystal Astro taruh di Minotaur, taruh di Jazz. Kita bisa nama Astro gitu. Kalaupun naik slot 2 ruby, gua gas bro biar... TB bang ya, bantu TB bang, jangan males, bantu TB. Gila ini gak mungkin mati, gak mungkin jebol nih. Itu bisa mage 4. Hah? Bang ruby gitu. Dari mana sih? Kan kita butuh elementalis, mage 4 dari mana? Lunox Astro, ya Lunox Astro ya. Dari mana mage 4? Buang aja Atlas. Tanggung sih guys, habis ini kita kocok soalnya ya. Nggak ada hero nggak apa-apa. Mage harus tetap simpan. Tapi mage... Kayaknya gue harus nyari... Gue sambil satu deh. Oh nggak perlu ini, hero-nya sampah semua. Nice, kita berhasil menang. Gas ya. Gas ya. Ah, udah ada Gord juga tuh. Fuck, 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 fuck. Spell fame, mage. Dia ambil apa ini? Rock solid, apa? Semuanya, semuanya, semuanya. What the fuck? Satu Astro lagi, cok! Siapa, siapa, siapa? Siapa? Gak bisa Moskov Astro guys, gak ada. What the fuck anjing. Benci banget. Gila Lancernya cok. Wancir. Mana Marksman 4 Lancer. Dibantai semua tuh. Masih bisa. Kita cari 4 Summoner. Nice dapet popolnya. Lumayan hoki ya. Summoner gue udah bintang 3 semua. Mama banying 4 Summoner cok. Lumayan nih. Kayaknya gue gak perlu mage deh. Siapa sih mage? Ah, putu guys, jadi dia. Ini gak perlu nih. Gue harus pantau Starfall gak jelasnya dulu guys. Bahaya cok Starfall-nya. Dominance Ice kasih Sun. Ini butuh ini sih, butuh Immortal, butuh kucing guys. Udah menang juga ini. Selama dia gak one-one bintang 3. Yang bisa bunuh kita itu yang one-one 3 itu loh. Yang ada di Heist Winter juga jelas itu yang bisa. Selama gak ada itu aman banget bang ya. Ulang. Nah kan? Tinggal satu. Posisi Sun tetap di sebelah kiri. Sword sudah dapat. Apa bisa kita aktifkan? Kita sambil Astro-nya. Nggak usah jadi Astro. Bahaya guys kalau one-one Astro. Kocok Sun. Bapak dia kocok Sun. Udah jadi gitu. Wah, gue udah nyaman sih guys. Mungkin akan gue kocok cuman... Kayaknya nggak bisa lagi deh. Nggak sempat lagi. Nggak sempat lagi guys ya. Nggak sempat lagi. Ini udah last. Bener-bener last. Ini mau cari apa? Gue mau deny dia doang. Moskov, Zilong... Moskov, Zilong, Brody, Moskov. Moskov gue udah bintang 3, kocak. Hero gue, Popol, sama Iritel doang. Perhatikan lagi. Astronya jangan blunder. Taruh yang lain aja. Astro lebih, bisa masuk WM. Hampir salah. Mamam tebel nih lore-nya nih. Emang summoner sekarang setipis itu. Cuma 6.000. Ya, yang utama duluan. Yang di-insert, goblok. Yang di-insert utama duluan. Winter Trigger. Sun ga ulti. Mampus anjim. Emang eak bro. Gue yang bikin combo ini, gue lawan sendiri. Musik ga sih? Jangan deh ya. Belum pasti soalnya. Lunox.
Jangan-jangan musik dulu, jangan musik dulu, Pur. Nggak ada Pur ya. Lu lihat itu Moskov-nya, Pur. Wow, Pur. Bang, 6 marksman, Bang. 6 marksman, ikuti saran gua, Bang. 6 marksman, jangan Prince. Bang, 6 marksman, Bang. 6 marksman, Bang. Serius, percaya sama gua. Serius, Bang, 6 marksman. Bandel sih, gak ada marksman, bandel. Ngeyel. Pukul, nice, gue masih sehat tuh. Bisa ulti lagi, cakep. Anjir, yang utama duluan ini pukul. What, sisa, yo, what? What the fuck? Woy, Dark System. What the fuck, cok? Guys, di TikTok yang kita 2300 orang yang dibantu ya, guys ya. Tap-tap layarnya sampai 100.000 boleh, guys. Dikit lagi ya. Masa nih, Moskow bintang 3, cok? Ah, satu doang dari itu. Lu makan, anjing. Lu makan itu, cok. Eh, nggak bisa lagi. Apa WM yang bisa diaktifkan? WM apa yang bisa diaktifkan? Nggak ada. Nggak mau lagi lah, gue kocok lah. Udah selesai lah. Ya, selesai ya. Selesaikan ya. Mampus anjir nih, kucing semua, cok. Lu makan tai. Emang ya? Nggak. Meskipun one-one di situ, gue nggak mau pindah stun gue. Makan, cok. 5 bintang 3, 6 bintang 3 tuh. Berapa marksman dia? Lah malah wrestle yang 6. Tapi bunuh dulu, Bang, dia bintang 3, Bang. Mana Moskov, cok? Mati Moskovnya. Anjir. Ahem. Babat. Jadi seperti inilah gimana caranya kalian bermain Vale skill 2 di meta sekarang, guys. Dan ini buat kalian yang dari kemarin bilang, Bang, tutorial Vale skill 2 di meta sekarang dong. Ini dia tutorialnya. Lawan 1-1 bintang 3, 1-1 skill 1 marksman, kita masih bisa menang ya, guys ya. Berkelas. GG gak nih, ha? Wah, hashtag 8 ya. Buset, ngeri. Dosis 76. Dia juga gede, guys ya. Bintang 3-nya lumayan banyak. Ngeyel sih dibilang 6 marks. Even marksman-nya dibuang. Goblok. Marksman-nya dibuang, cok. Padahal marksman yang bisa bikin kita kalah tadi. Mantap, Bang, ya. Hebat banget. Ini ngapain anjir bintang 3 Jilong itu? Faedahnya apa? Sampai nge-lag gua, guys. Gila.